Arema FC melanjutkan tren positif di BRI Liga 1 musim ini. Tim Singo Edan berhasil membungkam Persija Jakarta dengan skor 1-0 di Stadion Manahan Solo, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Gol tunggal kemenangan Arema disarangkan Carlos Fortes pada menit ke-33, menerima umpan dari Ranshi Yamaguchi. Fortes langsung melepaskan tembakan melengkung yang menghujam tiang jauh gawang Persija. Berkat kemenangan tersebut, Arema FC naik ke urutan 4 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 12 poin. Tim Singo Edan terpaut 4 poin dari Bayangkara FC yang ada di posisi teratas. Adapun Persija Jakarta menghuni urutan 8 dengan koleksi 10 poin. Hasil positif yang didapat Arema ternyata menarik perhatian media Portugal, AI Bola. Pasalnya, terdapat 3 sosok dari negara itu yang ada di Arema FC. Ketiganya adalah pelatih Eduardo Almeida, Carlos Fortes, dan Sergio Silva. Potongan berita itu dipamerkan Almeida di akun Instagram pribadinya. Arema di pemberitaan Portugal, tulis Almeida. Berita itu menampilkan foto Carlos Fortes dengan judul Carlos Fortes Volta a Ser Decisivo em Nova Vitoria do Arema FC de Eduardo Almeida. Artinya, Fortes kembali jadi penentu kemenangan Arema yang ditangani Almeida. Ternyata ini bukan kali pertama Arema masuk media asal Portugal tersebut. Sejak Almeida resmi menjadi pelatih Arema FC, media itu juga ikut memberitakannya. Penampilan apik penjaga gawang Arema FC, Adilson Maringa di 4 laga terakhirnya cukup mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pasalnya, kiper yang baru saja merumput di Indonesia itu, telah mencatatkan rekor 4 kali clean sheet secara beruntun di Liga 1. Catatan tersebut hampir menyamai kiper Barito Putra, Aditya Harlan, yang telah mencatatkan rekor 5 kali clean sheet dalam 5 pertandingan secara beruntun di Liga 1. Rekor clean sheet tersebut dicetak Aditya Harlan pada musim 2019-2020 lalu. Dia sukses menjaga gawangnya tidak kebobolan dari 3 partai tandang dan 2 partai kandang yang dijalaninya bersama Barito Putra. Begitu juga dengan Adilson Maringa, kiper berpaspor Brazil itu telah melakukan clean sheet 4 kali, yang dimulai dari pertandingan Arema FC melawan PSIS Semarang pada pekan ke-4 Liga 1. Hingga memasuki pekan ke-7, Maringa sukses mempertahankan jalannya dari kebobolan usai di laga kemarin sukses menahan gempuran Persija Jakarta. Bahkan, aksi penyelamatan Maringa di bawah Mister Arema FC banyak mendapatkan apresiasi usai menepis sundulan maut dari bek Persija, Oktavia Dutra. Hingga pekan ke-7, Maringa sukses telah melakukan 16 penyelamatan dan 4 kali clean sheet. Di laga selanjutnya, Singo Edan akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober tahun 2021. Pertandingan tersebut akan menjadi penentuan apakah Maringa sukses menyamakan catatan clean sheet dari Aditya Harlan. Persiraja Banda Aceh vs Arema FC akan tersaji di pekan ke-8 BRI Liga 1 2021, Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021 malam. Di laga ini, tentunya Singo Edan berharap striker Carlos Fortes sanggup mengoyak jala Persiraja, seperti yang dilakukannya saat melawan Persija Jakarta. Pekan lalu, Carlos Fortes berpaspor Portugal itu menjelma menjadi mesin gol bagi Arema FC. Dari 7 laga, pemain berambut gimbal itu sudah mencetak 4 gol. Berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh, Arema FC diunggulkan. Arema FC berada di posisi 4 klasemen Liga 1 2021, sementara Persiraja Banda Aceh di dasar klasemen sementara. Namun laga Arema FC vs Persiraja tetap akan enak ditonton. Pasalnya Persiraja Banda Aceh dihuni oleh Paulo Henrique. Ketajaman Paulo Henrique di BRI Liga 1 2021 juga mumpuni. Terbukti ia telah mencetak 5 gol dan menjadi runner-up top skor sementara Liga 1 2021. Di bawah Ezequiel Dousel dari Bayangkara FC, menghadapi Arema FC,
Persiraja sudah bisa diperkuat bek tengah Leo Lelis. Leo Lelis sempat absen karena akumulasi kartu di laga sebelumnya. Dipastikan akan kembali bermain pada akhir pekan nanti saat menghadapi Arema FC. Leo Lelis merupakan pemain asal Brasil yang bergabung ke Persiraja Banda Aceh. Diketahui, dari data statistik yang ada, bek jangkung 191 cm tersebut tampil reguler di kasta tertinggi Liga Latvia musim lalu bersama Valmiera FC. Leo Lelis mencatatkan 28 penampilan dengan total 2.417 menit, serta mencetak 3 gol.